Dua anggota Karang Taruna Desa Cikalong menjadi korban penganiayaan geng motor di Jalan Raya Gunung Puntang, Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kawanan geng motor ini menganiaya kedua korban dengan senjata tajam saat berpapasan di jalan. Berbekal rekaman video warga dan keterangan saksi, polisi meringkus tiga pelaku penganiayaan di rumahnya. Dari tangan pelaku, petugas menyita dua golok dan dua sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Setelah terjadi penganiayaan atau kekerasan terhadap orang di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama atau pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok berandalan bermotor B terhadap salah sasaran terhadap anggota Karang Taruna Desa Cikalong. Saat ini ketiga pelaku tengah diperiksa lebih lanjut di Polsek Cimaung, sementara seorang pelaku lainnya masih buron. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan.